sekarang koneksinya, tapi kan melalui apa, manipulasi-manipulasi sendiri dan sebagainya. Nah sekarang kita cuma untuk menghasilkan perubahan, kita tempel terus. Jadi mau di badan, tempelan, jangan sampai hilang. Terus secukupnya. Nah, aku butuh bergerak. Aku selalu nempel, baik badanku atau tanganku. Jadi tugasnya tidak terputus dan dari situ kita belajar mengenali kalkulasi struktur tanpa kuncian. Jadi kita gerak kemana pun harus tempelannya. Harus sabar melihat perubahan yang terjadi ke depan. Nanti misalnya mau nekuk ini boleh, tapi bukan di genggam, ditambah lebih sulit. Ya, tapi jangan berusaha menerapkan suatu teknik yang tugasnya tadi tempelannya nggak terlepas, sehingga kita nanti nggak memaksakan.